Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini saya sebagai ponakannya dari almarhum Imam Samudra, Imam Samudra ingin mengklarifikasi bahwa pembongkaran pemakaman dari Imam Samudra itu adalah kebohongan besar. Bahwa nyatanya di sini makamnya masih terlihat utuh. Jadi di sini saya ingin memberitahukan bahwa berita itu adalah hoax dan tidak benar. Iya. Iya. Terus di sini disaksikan apa ini? Ini kakak kandungnya Pak Wawan ya, dengan Pak RT setempat ya. Selaku ketua RT di sini menyaksikan dengan secara langsung dengan mata sendiri bahwa berita itu berita bohong. Iya, iya. Ya, Pak Wawan, apa yang mau disampaikan? Ya, itu demikian klarifikasi dari keluarga Imam Samudra tentang masalah berita hoax yang beredar pada saat ini. Harap maklum dengan berita tersebut, dan berita itu tidak bisa dipercaya dan bohong.